Pak Pak Kiai Mahmud, bae Gusron bae. Ini adalah Masjid Jami As-Salafiyah. Letaknya di selatan Desa Temboro, tidak jauh dari kantor desa. Pada tahun 50-an, masyarakat Temboro menggunakan masjid ini untuk sholat Jumat. Pada tahun 1997, masjid ini direnovasi dan hingga seperti sekarang. As-Salafiyah itu bareng dua, ya ini Cik Pak Kiai Mahmud ngimamin yang salatnya. Awal-awalnya ini mereka dia ngomong kejemaan mereka grup-grup. Pada masa itu, Masjid Pondok Pesantren Temboro tidak seperti sekarang, masih berupa musola, sehingga mereka pun bergabung sholat Jumat di Masjid Jami As-Salafiyah. Pak Kiai Mahmud jembatannya sejan jeteng sholatnya. Jadi situ awal-awalannya, tahun seketan. Pemakaman di sisi selatan masjid ini adalah makam para kiai di Masjid Salafiyah ini. Niku kuburane nggih badhe mriko. Pak Kiai Jukin, badhe nggih Pak Kiai Salim sian nami. Pak Kiai Jukin niku Pak Kiai Salim. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan Pondok Pesantren Al-Fatah, membuat Masjid Salafiyah tidak mampu menampung jumlah jamaah masjid yang begitu banyak. Sehingga hari ini, seluruh Desa Temboro dipusatkan di satu masjid, yaitu di Trangkil, untuk sholat Jumat. Sobat Ransel, jika cerita ini bermanfaat, bagikan ke teman Anda, jangan lupa subscribe dan pencet tanda lonceng. Terus obok-obok channel ini untuk mendapatkan cerita-cerita menarik dan unik tentang Desa Temboro. Sampai jumpa!